Halo adik-adik, belajar biologi yuk sama Ibu Yunita. Semoga bisa menambah rasa syukur kalian terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta. Assalamualaikum adik-adik. Masih di Sistem Indera Manusia bersama Ibu Yunita, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang lidah. Disimak ya. Adik-adik, lidah sebagai indera pengecap memiliki kemoreseptor yang berupa kuncup pengecap atau taste bud. Nah, kuncup pengecap ini letaknya berada pada papila lidah, kemudian palatum lunak, epiglotis, dan faring. Nah, berikut 4 macam papila lidah berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah papila filiformis. Nah, papila ini berbentuk kerucut, kecil, menutupi bagian dorsum lidah atau permukaan atas, dan tidak mengandung kuncup pengecap. Selanjutnya, yang kedua ada papila fungiformis. Papila ini berbentuk bulat, banyak terdapat di dekat ujung lidah. Kemudian dia mengandung 5 kuncup pengecap pada setiap papila. Lalu yang ketiga ada papila circumvallata. Papila ini berbentuk menonjol dan tersusun seperti huruf V. Kemudian banyak terdapat di bagian belakang lidah serta mengandung 100 kuncup pengecap. Dan yang keempat ada papila foliata. Nah, papila ini berbentuk seperti daun, terletak di bagian tepi pangkal lidah dan mengandung sekitar 1300 kuncup pengecap di setiap lipatannya. Selanjutnya, mari kita lihat struktur lidah. Ibu tampilkan dalam bentuk gambar berikut. Nah, ini adalah bagian kuncup rasa atau pengecap, diperbesar akan seperti ini di bawah mikroskop, dan ini merupakan papila circumvallata. Dan ini adalah papila fungiformis. Kemudian ini adalah papila filiformis, dan ini adalah gambar dari papila foliata. Dan ini adalah kuncup rasa dari papila foliata. Jika diperbesar maka akan seperti ini. Tampak akan ada kuncup rasanya. Ini adalah pori pengecap. Ini adalah sel basal. Lalu ada sel gustatory dan sel transisional. Adik-adik, kuncup pengecap ini terdiri atas sel-sel penunjang dan sel sensor atau sel pengecap yang berambut. Nah, untuk dapat dirasakan, maka substansi yang dirasakan itu harus dalam bentuk cairan atau harus terlarut dalam air ludah. Nah, berikut ibu akan tampilkan area kepekaan rasa ya dalam bentuk gambar begini. Yang pertama yang berwarna biru ini peka terhadap rasa pahit, di mana zat yang sering menyebabkan rasa pahit ini adalah zat organik rantai panjang yang berisi nitrogen dan alkaloid, terdiri dari banyak obat yang digunakan dalam kedokteran seperti quinin, kafein, strikinin, dan nikotin. Lalu yang kedua yang berwarna kuning ini peka terhadap rasa asam, di mana rasa asam ini disebabkan oleh suatu golongan asam. Makin asam suatu makanan, maka sensasi rasa asamnya akan semakin kuat. Selanjutnya yang berwarna hijau ini area peka terhadap rasa asin, di mana rasa asin ini ditimbulkan oleh garam yang terionisasi, terutama konsentrasi ion sodium. Selanjutnya yang ujung warna merah ini peka terhadap rasa manis areanya ya. Nah, beberapa jenis zat kimia yang menyebabkan rasa ini meliputi gula, glikol, alkohol, aldehida, keton, amida, ester, asam amino, asam sulfonat,
asam halogen, dan garam anorganik dari timah hitam dan berilium. Adik-adik, tiap rasa utama tersebut ini tidak mutlak sebagai proses spesifik. Artinya, rasa oleh masing-masing ion atau molekul zat tersebut ini dapat bereaksi pada saat yang berlainan dengan setiap epitel neuron ujung serabut saraf pengecapan. Nah, jadi setiap kuncup pengecap dapat bereaksi untuk semua rasa, walau dengan intensitas berbeda. Nah, berikut akan Ibu jelaskan proses pengecapan. Ujung saraf pengecap berada di kuncup pengecap pada seluruh permukaan lidah kita. Nah, sehingga dengan demikian, zat-zat kimia yang terlarut dalam saliva akan mengadakan kontak dan merangsang ujung-ujung serabut saraf pengecap, kemudian timbul impuls yang akan menjalar ke nervus facial dan nervus glossopharyngeal. Kemudian, impuls dari daerah lain selain lidah ini berjalan melalui nervus vagus. Nah, akhirnya impuls di ketiga saraf tersebut ini akan menyatu di medula oblongata untuk masuk ke nukleus tractus solitarius. Nah, dari sana akson akan berjalan membawa sinyal dan bertemu dengan laminicus medialis, kemudian akan disalurkan ke daerah insula. Nah, adik-adik, impuls tersebut kemudian diproyeksikan ke daerah korteks cerebrum di postcentral gyrus otak, kemudian dihantar ke talamus. Nah, sebagai hasilnya maka kita dapat mengecap makanan, rasa makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Oke, adik-adik, demikianlah penjelasan mengenai sistem indera, yaitu indera pengecap. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video materi belajar biologi bersama Ibu Yunita. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih banyak, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.